Petugas kebakaran disibukkan oleh amukan api yang melalap sebuah bangunan rumah di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur pada Kamis siang. Demi memadamkan si jago merah, suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Timur menurunkan 12 mobil pemadam kebakaran dan 60 personel. Perwira piket Sudin Gulkarmat Sektor Duren Sawit, Jakarta Timur, Parlin menyebut kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik. Api pun dapat dipadamkan kurang dari setengah jam kemudian. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini.